Halo Blasporter, gimana nih kabarnya? Semoga dimanapun buat Blasporter berada selalu sehat ya pastinya. Nah, baik lagi sama aku Uti. Di sini aku bakal bawain berita-berita, informasi-informasi serta langsung-langsung menarik seputar dunia olahraga baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang pastinya sayang banget nih buat kalian lewatin. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja nih kita mulai ya pembahasannya. Blasporter, sebentar lagi nih Timnas Indonesia bakal melakoni laga uji coba yang bertajuk FIFA Match Day ya. Di situ mereka bakal ketemu tuh sama Timnas Curacao tuh Blasporter. Wah, pastikan kalian mendukung ya. Terus laga uji coba ini bakal dilakoni sama Timnas Indonesia sebanyak 2 kali nih Blasporter. Yang pertama itu nanti ada di tanggal 24 September yang bakal digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api ya di Bandung. Nah, next jeda 3 hari mereka bakal melakukan pertandingan lagi nih, yaitu di tanggal 27 September tepatnya hari Selasa di Stadion Pakansari Bogor ya Blasporter. Pastikan nih kalian mendukung biar timnas kita makin semangat ya Blasporter. Nah, Coach Sinteyong sendiri udah memanggil 23 orang nih buat memperkuat Timnas Indonesia ya buat berlaga nantinya. 6 di antaranya itu ada pemain lagi abroad nih Blasporter atau lagi merumput nih di luar negeri. Nah, 6 pemain itu di antaranya ada Egy Maulana Fikri, ada Witan Sulaiman, ada Asnawi Mangkualam, ada Pratama Arhan, Elkan Bagot, dan Sadil Ramdhani. Nah, mereka bakal pulang nih ke Indonesia buat memperkuat Timnas Indonesia ya Blasporter. Terus Coach Sinteyong juga bilang nih kalau sebenarnya dia masih buta ya tentang kekuatannya Curacao, tapi tenang aja, dia lagi menganalisis nih bersama timnya bagaimana kekuatan Curacao ini buat nanti bermain bersama Timnas Indonesia gitu Blasporter. Nah, sebelum nanti kick off dimulai, yuk sama kita bahas gimana sih prediksi line up yang bakal dipakai sama Coach Sinteyong buat pasukannya nanti. Nah, aku bacain ya buat Blasporter. Kemungkinan Coach Sinteyong itu bakal menggunakan line up atau formasi 3-4-3 nih Blasporter. Nah, aku bacain ya setiap lininya itu bakal diisi sama siapa aja nih. Nah, di back itu bakal ada Elkan Bagot, Rizky Ridho, dan Fahrudin Arianto nih Blasporter. Next di lini tengah kiri dan kanan bakal diisi sama Pratama Arhan dan Asnawi Mangkualam. Di gelandang tengah bakal diisi sama Ricky Kambuaya dan Mark Klok nih Blasporter. Nah, di lini depan nih bakal diisi sama Witan Sulaiman di kiri, Sadil Ramdhani di kanan, dan Dimas Derajat nih tentunya di tengah. Dan pastinya nanti katanya kiper bakal diisi sama starternya ya bakal diisi sama Nadeo Argawinata tuh Blasporter. Wah, gimana nih kira-kira bakal menjarang dengan baik kan nanti mereka. Nah, next formasi 3-4-3 itu aku bakal bacain juga nih buat Blasporter line up-nya itu seperti apa. Nanti di formasi 3-4-3 bakal diturunkan pemain seperti Nadeo Argawinata, ada Elkan Bagot, ada Rizky Ridho, ada Fahrudin Arianto, ada Pratama Arhan, ada Ricky Kambuaya, ada Mark Klok, Asnawi Mangkualam, Witan Sulaiman, Dimas Derajat, dan Sadil Ramdhani. Nah, gitu tuh kira-kira prediksi line up yang bakal dimainkan sama Coach Sinteyong dan pasukannya nih Blasporter. Nah, kira-kira gimana nih Blasporter? Bakal menang gak? Yang pastinya walaupun ini cuma laga uji coba, kita harus mendukung ya Timnas Indonesia buat berlaga nantinya. Jangan lupa nih, tunjukkan dukungan kalian buat Timnas Indonesia biar bisa berlaga dengan baik. Soalnya dukungan para fans, terutama dari kita nih masyarakat Indonesia, pasti bisa membangkitkan semangatnya Timnas Indonesia nih Blasporter. Oke, jangan lupa buat didukung ya. Oke deh, segitu dulu informasi yang bisa aku berikan. Semoga informasi yang aku berikan bermanfaat. Makasih udah nonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalau udah di like, di komen, di subscribe, jangan lupa tuh pencet tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan informasi dan video menarik lainnya dari kita. Oke, sekali lagi makasih udah nonton video ini. I'm signing out. See you in the next video. Bye-bye. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Blasporter.